tai ayam. Anjim, gak jelas lu, tau gak? Cis, udah ngapa sih, jangan marah-marah mulu lu. Ya kalau bercanda jangan kelewatan dong. Ini kan tai ayam, nah. Ya emang tai ayam, siapa yang bilang ayam geprek? Elah lu, belum aja lu, belum kena sama gua. Udah gece ya. Mana yot, lama amat. Iya pak, ini pak, video call ya. Iya, buru. Pak, kelihatan kagak? Iya, kelihatan yot. Ya Allah. Itu lu jadi apanya yot di situ? Ya jadi montir lah pak, masa jadi oli bekas. Hebat anak bapak kalau gitu mah. Yot, bos lu mana coba mau ngomong? Ngapain lah, papa? Ada-ada aja sih bapak. Gue mau titip lu, biar kesehatan lu diperhatiin di sono. Ngapain, pak? Pet udah sehat. Kan lu suka congean kalau kecapean. Weh, enak aja congean. Asal aja kalau ngomong. Udah buru mana? Ah, elah. Bentar lah. Pet lagi di kolong ini. Pet cari dulu deh bosnya ya. Yaudah, iya. Ngeselin nih orang tua. Lu. Kenapa? Bapak gua pengen ngomong sama bos katanya. Ada aja. Gak tahu. Mau ngomong apaan? Mau titipin gua katanya. Alah, rungkad. Dikira ini penitipan anak kali. Tahu? Udah, siapa ini yang mau jadi bosnya? Sini, gua aja dah. Jangan, nak. Suara lu kan sama kayak dia. Lah iya, ntar puyeng ya dengernya. Udah, sini gua aja. Muka gua udah pantas kok jadi bos. Ini ada kacamata jadi kepala. Jangan, dia kan kenal sama lu. Ini kan video call. Sini, gua aja deh. Ya, halo, pak. Iya, halo, kok. Ini engkau, kan? Bukan, pak. Ini engkau. Oh. Ini bosnya Peot, tapi kan? Ya. Saya bosnya Peot, pak. Kenapa, pak? Salam kenal, pak bos. Saya orang tuanya Peot. Ya. Anu, pak bos. Saya titip anak saya ya di sana. Tolong diperhatiin. Kalau kerjanya nggak bener, nggak usah diomelin, pak. Kasian. Ya, kalau nggak bener harus diomelin lah, pak. Jangan. Tambahin aja gajinya. Ntar juga bener kerjanya. Alah, gitu ya konsepnya? Iyalah, pak bos. Yo. Pak bos lagi panas dalam, apa emang begini cara ngomongnya? Oh, saya emang begini, pak. Oh, hehehe. Iya dah. Oh iya, pak bos. Di situ banyak mobil nggak? Banyak lah, pak. Namanya juga bengkel mobil. Kalau bengkel sepeda ya banyak sepeda. Iya juga sih. Anu, pak. Kalau ada mobil yang gak kepake, minta satu mah buat si Peot pulang ke kampung. Rungkan. Sorry. Pak, mana ada mobil gak kepake di sini? Lu kira kardus bekas Indomie, ha? Ya kali aja gitu, pak. Ada mobil bekas yang gak kepake gitu satu. Pak, ban bekasnya aja masih kepake, apalagi mobilnya. Ya udah, kalau gak ada mah gak maksa. Ya. Ada lagi yang mau diomongin, pak? Udah kok. Yaudah kalau gitu saya lanjut ya. Iya. Kasih HP-nya ke si Peot ya. Lo gak bisa dong pak, ini kan HP saya. Bukannya itu HP si Robby ya? Oh iya saya lupa. Yaudah ya pak. Iya. Gimana pak? Udah ngomongnya? Udah. Pelit bos lu ya. Hus pak, gak usah ngomong gitu. Gak enak kedengeran orangnya. Abis gua minta mobil yang gak kepake gak dikasih. Ya kan itu mobil, pak. Bukan pancingan. Mahal ya. Sialan si Rungkad. Ngerjain kita ini sih. Gak apa-apa, Bi. Kali-kali bahagiain temen dengan cara sederhana kayak gini. Ya tapi mintanya jangan yang aneh-aneh, Dot. Nah, itu masalahnya. Suwe kan? Coba kalau gak ada kita. Ya itulah fungsinya kita di sini. Terus gimana lu, Bi? Sama orang tua lu? Mau kayak si Peot? Apa mau jujur aja kalau lu dipecat? Kagak juga sih. Pasti gua ngebohong juga. Nah, makannya kan? Ya, bukan apa-apa. Soalnya bapak gue punya jantung. Ya, gue juga punya jantung. Ya, enggak. Takutnya kalau denger gue dipecat, bapak gue bisa jantungan, nak. Ya. Iya, ini aku mau berangkat nih dari kosan. Ya, udah aku tunggu ya. Iya, sayang. Waduh, nak! Yot, lu kenapa, Yot? Pak! Yot! Yot! Alah, Yot! Peot!
Peot, si Peot jatuh. Peot jatuh lagi. Tobi, si Peot di sini. Baju gua. Biji nangka, malah mikirin baju. Ya Allah, gimana ini? Mana anak satu-satunya? Aduh. Nana, bentar istirahat dulu, Nah. Berat ini. Ya. Capek ya. Iya, berasa anjir. Berat juga nih anak badannya. Yot. Alamak, mati kagak ini si Peot, Nah. Jangan sampai, Dot. Lu sih, malah berhenti di sini. Udah tahu pohon kelapa. Kan lu yang tadi mau istirahat dulu. Terus gimana ini? Gimana apanya? Mau dikubur di mana nih orang? Jangan dulu, sembarangan lu. Orang masih hidup. Ya udah, ayo gotong lagi bawa ke kosan. Ya ayo. Iya, salah, Dot. Lah iya. Lu gila ya ngejar baju doang sampai jam segini. Sayang, Nak. Itu baju buat kenang-kenangan selama gua kerja. Ya enggak gitu juga, Bi. Terus mana bajunya? Nih, sisa segini. Iya. si Peot mana? No, ada di dalam. Ada di dalam. Lagi diurut. Tahan ya. Aduh, ya pelan-pelan, Pak. Iya.